Oh, mantap, mantap. Sudah enggak ada lagi. Sudah enggak ada lagi suara tikusnya. Terima kasih, Pak Mekanik. Mantap, mantap. Salam sejahtera, sukses bagi kita semua. Untuk kali ini saya lagi berada di workshop ya, lagi perbaikan joknya. Joknya ada tikusnya ya, diperbaiki dengan mekanik. Ya, semoga aja selesai. Ini saya bawa awal shift ya, dan lagi pula pas juga unit saya tidak disetting dari awal shift, tidak disetting di eksa berapa ya. Jadi kesempatan saya untuk perbaiki jok yang ada tikusnya. Sepertinya sudah selesai ini, diperbaiki sama teman kita mekaniknya. Dikasih grease, terus dikasih widi ya, biar apalah, biar hilang bunyinya. Sebab kita nggak nyaman banget dalam kabin dengar suara kayak tikus. Begitu. Ya, seperti itulah kawan-kawan ya. Ini kita sebagai operator ya, seperti ini kita ingin kenyamanan, karena kita kan satu hari di dalam unit ya. Satu hari 12 jam, bahkan 10 jam sampai 12 jam kita di atas kabin ya. Setidaknya telinga ini janganlah diganggu dengan suara-suara yang berisik seperti itu. Mengganggu kenyamanan dan mengurangi konsentrasi ya. Makanya saya breakdown-kan ya, kurang lebih paling ya nggak sampai 1 jam ready ini. Tapi juga saya ya masukkannya juga lihat-lihat suasana ya, pada waktu tadi ini kok awal sih tinggal lihat di settingan unit saya tidak di setting di EXA ya. Oleh karena itu saya dari awal sih langsung masuk ke sini agar tidak mengganggu operasional ya. Sempat saya nanti masuk ke settingan, terus habis itu saya keluar breakdown kan, akhirnya pengawas yang repot ya, untuk mencari penggantinya ya. Sebagai operator ya harus menjalani dengan baik ya, operator sama mekanik. Jadi mereka juga bekerja dengan ikhlas, dengan baik menjervis apa yang kita inginkan ya, demi kelancaran operasional ya. A few moments later. Ternyata ready sudah. Ready. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu ya. Tadi bunyinya berisik banget suara kucingnya. Suara kucing, suara tikusnya ya. Kita cek dulu sekarang ya. Kita cek dulu. Oh, mantap, mantap. Sudah enggak ada lagi. Sudah enggak ada lagi suara tikusnya. Terima kasih, Pak Mekanik. Mantap, mantap. Oke, suara tikusnya hilang, kawan-kawan ya. Enggak ada lagi suara tikusnya. Teman ya, suara tikusnya sudah hilang nih. Nah, sudah saya tes, nggak ada lagi suara tikus. Aman, kerjanya aman ya, telinga aman ya. Saya baru datang cuti nih, jadi saya tes kemarin kok tikusnya banyak. Jadi kesempatan saya perbaiki. Oke, teman-teman, sudah ready. Kurang lebih 1 jam lah tadi standby, nunggu perbaikan ya.
Sekarang saya mau mengarah dan merapat ke Cengsi dulu. Sepertinya ada kawan standby masih di sana ya, cari job ya. Siapa tahu ada job. Nah, lanjut kerja. Oke, terima kasih. Hanya sekedar informasi saja. Hiburan aja ya. Ini teman hiburan aja. Sekaligus menambah wawasan buat adik-adik pula ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.